Sebanyak 435 personil Polres Kebumen disiagakan untuk mengamankan jalannya peringatan hari wafatnya Isa Al-Masih di Kabupaten Kebumen. Personil pengamanan diminta untuk lebih meningkatkan kewaspadaan selama bertugas. Hal tersebut dijelaskan Kapolres Kebumen Peter Yanutama saat memimpin apel gelar pasukan di halaman Mapolres Kebumen pada Kamis 1 April 2021. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres mengungkapkan pengamanan personil Polres maupun Polsek dilibatkan dan di-backup dari Kodim 0709 Kebumen, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Banser, serta relawan lainnya. Adanya kasus peledakan bom di Makassar, Kapolres berharap tidak serupa terjadi di Kabupaten Kebumen.